Inilah kilas VOA, saya Nova Purwadi di Washington DC. Ketidakpastian selepas pergantian kepemimpinan di Amerika dan finalisasi keluarnya Inggris dari Uni Eropa menjadi fokus utama pertemuan pejabat dan pelaku ekonomi di World Economic Forum di Davos. Pesawat kargo Turki jatuh di sebuah desa di Kirgistan, menewaskan sedikitnya 33 warga yang rumahnya tertimpa pesawat dan seluruh awak pesawat berjumlah 4 orang. Pengadilan Tinggi Mesir mengukuhkan pembatalan penyerahan Pulau Tiran dan Sanafir kepada Arab Saudi. Putusan ini disambut gembira sebagian warga Mesir meski dipastikan memperburuk hubungan dengan Arab Saudi yang merupakan pendukung Presiden Abdel Fattah el-Sisi. Penembakan saat festival musik di Playa de Carmen, Meksiko menewaskan 4 warga asing. Satu orang lagi tewas terinjak saat pengunjung yang panik berhamburan keluar.